Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang terus melakukan berbagai langkah dalam penanganan kelangkaan sembako yang dialami rakyat. Kali ini, Dinas Perekonomian dan Pembangunan Daerah mengunjungi dan melihat langsung sulitnya masyarakat. Kepala Dinas Laban Hawaii, Esos MM, saat berkunjung di pasar lokal Tinibil beberapa hari lalu, saat itu sempat berbincang bersama Ketua Neso Taplo yang melaporkan sejumlah hal kekurangan di wilayah distrik tersebut. Pemerintah berharap apa yang sudah dilakukan ini bisa dipergunakan secara baik untuk kepentingan mereka yang sangat kesulitan untuk kebutuhan sembako. Girok itu mereka pengirik. Tapi saya secara pribadi bahwa pemerintah ini hadir dan pemerintah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu yang wakilnya memberikan Indonesia satu harga. Indonesia satu harga itu 34 provinsi, 500 sekian kabupaten kota. Dan kita dari Pegunungan Bintang salah satunya ya masuk dalam subsidi yang ditanggung oleh Menteri Perhubungan dengan Menteri Perdagangan untuk maritim. Tiga menteri ini mereka lakukan perubahan ke kita ya, di Jawa di sini. Jadi nanti Pak Seni, Pak Dinas Elvis. Tapi Seni ini sudah luar biasa ya dengan tiga orang yang induk oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk menangani 9 distrik itu. Jadi distrik yang Oksibil ini, Oksibil membawahi berapa distrik? Yaitu Iwur, Kawor, Kalipon, Taru, Evera, Sokseban, Okaum, terus Okaum, Oksok, Pape dan Alimso. Dari Kota Oksibil, reporter Tony Almung melaporkan.